benar-benar menyegarkan air di Telaga Bening ini ya. Iya, benar-benar segar. Hei, lihat gajah-gajah bodoh, lihat semuanya, aku mau mandi. Apa kalian lihat-lihat, ha? Enak juga, semuanya pada takut bisa melakukan semauku. Sekali gebrak, langsung ngacir. Bagaimana ya cara keluarnya? Tinggi sekali. Sebentar lagi hujan turun. Pasti tempat ini penuh dengan air. Bisa mati tenggelam aku. Waduh, jadi bagaimana ya? Gawat juga kalau aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Seperti suara si gajah jahat. Yes, selalu saja kutemukan akal-akal yang bagus di saat segenting ini. Hei! Hei! Siapa saja yang ada di atas sana? Cepatlah! Mumpung masih ada kesempatan! Ayo cepatlah! Kalian masuk ke sini beramai-ramai! Ayo cepat! Masuk ke tempat aman ini biar terhindar dari bahaya! Kanji, sedang apa kamu? Oh kamu? Ayo cepat! Jangan buang-buang waktu lagi! Apa kamu tidak sayang dengan tubuh perkasamu itu? Ayo cepat turun! Memangnya ada apa? Kok kenapa? Apa kamu tidak tahu sebentar lagi langit akan runtuh? Bisa berkeping-keping tubuhmu kalau tidak cepat-cepat berlindung di sini. Langit runtuh? Dasar bodoh. Lihat, awannya saja sudah gelap begitu. Sebentar lagi pasti jatuh. Ih, menyeramkan. Lihat, kilatnya sudah menyambar-nyambar. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu sungguh beruntung. Masih tersedia tempat yang cukup buat kamu itu. Ayo lekas, sebelum kedahuluan hewan-hewan lainnya. Baiklah. Ayo, hati-hati ya. Gajah gembul, lompat begitu saja sudah KO. Beres sekarang. Biar gajah gembul itu istirahat dulu. Nanti juga bangun kalau hujan turun. Terima kasih, Cil. Berkat akal cerdikmu, akhirnya kami terbebas dari kesewenang-wenangan gajah sojago itu. Oh, sama-sama. Kebetulan saja kok, aku juga merasa untung bisa bebas dari lubang sial itu.